Oke guys, ketemu lagi dengan Lereng Kelut Hunter ya, Hunting Club Official. Kali ini kita akan mereview hasil mooncam kamera depan buatan kita ya. Hasilnya seperti ini ya. Nanti bisa kita simak sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Lereng Kelut Hunter ya. Sekilas seperti ini guys, hasilnya clear guys. Oke, jangan kemana-mana, simak terus review kita ya. Hasilnya seperti apa, view untuk gambarnya seperti apa, nanti bisa kita lihat sama-sama. Oke, yuk. Oke guys, kali ini kita akan mereview mooncam belakang kita ya, atau bisa disebut juga mooncam depan juga bisa. Ini made in Lereng Kelut Hunter ya. Kita coba kita review, itu kita di jarak sekitar 100 meter guys ya, jauh banget guys. Itu target kita ada pohon waru, deketnya apa itu, deketnya rumpun bambu ya. Kita coba ya, kita review guys hasil kita. Ini sementara belum dicat guys, hasilnya seperti ini ya, masih mentah, masih mentah guys ya. Ya, seperti ini. Coba Mbak di zoom, Mbak. Oke, guys, coba kita zoom. Oke, stop. Ya. Hasilnya seperti ini, guys. Ya. Cerah banget ya. Mulai nampak ya. Ini kira-kira kalau kita ada target 100 meter, guys. Coba diperbesar lagi, Mbak. Oke, lagi sampai kotak, sampai kotak. Terus ya, stop. Ya, ini sudah nampak kotak, guys. Masih nampak jelas ya hasilnya. Oke, kita play. Ya. Ini hasilnya, guys. Jelas banget ya. Oke, itu ada di 37 kali zoom, guys. Oke Mbak, dibesarkan lagi Mbak. Sampai berapa itu? Udah, stop. Masih ada di 57 kali. Di up lagi, naik. Terus. Oke. Ini sudah maksimal di angka 80 kali zoom guys. Hasilnya masih jelas ya, clear ya. Oke, untuk review kita cukup sampai di sini ya. Ini hasil mooncam kamera dari Lereng Kelut Hunter ya. Untuk tutorial pembuatan mooncam depannya, insya Allah untuk next video akan kita buat lagi. Oke guys, kali ini kita akan mereview mooncam kamera belakang atau kamera depan ya, sebut apalah itu terserah ya, bisa depan bisa belakang. Ini kita review hasil buatan kita ya, dari Lereng Kelut Hunter. Kita coba mulai dari tidak zoom atau nol zoom ya, kita coba dari zero, kita coba ke target 100 meter langsung ya. Kita buat maksimal 100 gitu aja ya. Kita coba, belum kelihatan ya, coba kita zoom. Oke, mulai nampak ya, mulai nampak guys. Ini ada di 33 kali zoom ya, nampak jelas guys ya. Masih ada lingkaran, masih ada lingkaran ini. Coba kita tingkatkan lagi sampai berbentuk persegi ya, persegi panjang ya. Kita naik sampai berapa coba? Ternyata ada di 35 sampai 37, ini sudah menutup ya, sudah kotak. Kita up lagi sampai berapa guys, coba guys. Ini ada di angka 47 guys ya.
kita up lagi ke 62. Itu di depan target kita itu bambu ya, rumpun bambu jauh di 100 meter ya. Kita up lagi guys ke 71 ya. Nampak guys ya, ini sama ada burung di situ pasti kelihatan. Kita up lagi ke zoom maksimal ke 80. Oke, kita ada di zoom 80 ya, masih nampak jelas ya, walaupun ngeblur-ngeblur dikit, tapi kalau untuk target ini masih nampak jelas sekali ya. Oke guys, kita coba kita kembalikan ke zero zoom ya, atau tanpa zoom. Sampai jauh banget guys, 100 meter. Oke, itu review kita tentang mooncam depan, atau bisa disebut mooncam belakang kita ya. Ini masih mentah, nanti kita review juga untuk mentahnya, ini belum dicat guys. Dan untuk tutorial pembuatan mooncam depan, insya Allah nanti di next video akan kita buatkan tutorial cara membuat mooncam depan yang hasilnya seperti ini guys. Ditunggu aja. Oke, tetap di channel kita di Lereng Kelut Hunter ya. Salam satu laras, sukses selalu buat semuanya. Terima kasih, ciao.